Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Live yang kini sedang ada di Pantai Pemutaran, Bali Barat. Pantai Pemutaran ada di Desa Pemutaran, Kecamatan Grogdak, Kabupaten Buleleng. Desa Pemutaran adalah desa wisata pantai. Ada banyak resort berjejer di sepanjang Pantai Pemutaran ini. Pantai Pemutaran adalah salah satu favorit wisata di Bali Barat selain Pulau Menjangan. Kedua spot wisata di Bali Barat ini sangat familiar bagi turis-turis asing, dan memang turis-turis yang kesini didominasi oleh turis-turis asing. Resort-resort di Pantai Pemutaran ini adalah juga jadi tempat menginap atau stopover bagi wisatawan sebelum mereka pergi ke Pulau Menjangan untuk diving maupun snorkeling. Desa Pemutaran ini mempunyai landscape yang sangat khas. Jarak antara pantai dan bukit sangat dekat. Di belakang ini adalah deretan perbukitan savana yang didominasi oleh rumput semak dengan pepohonan yang hampir tidak ada alias jarang. Vlog kali ini adalah video khusus drone sebagai bagian dari jelajah Bali Barat. Channel Yande Live telah membuat beberapa video tentang Bali Barat, mulai dari perjalanan dari Denpasar menuju Desa Pemutaran dan juga selama stay di Desa Pemutaran di resort Taman Sari Bali. Simak semua link videonya di deskripsi atau link di atas. Oke, kita kembali ke video yang sedang tampil ini. Ini adalah suasana di sore hari menjelang petang. Lampu-lampu di resto-resto beach resort pinggir pantai ini sudah pada menyala. Pantai Pemutaran mempunyai pasir putih, namun tidak seputih pasir pantainya di Pantai Sanur maupun Pantai Kuta. Untuk drone, ternyata drone tidak bisa terbang sampai ke ujung sana. Di ujung sana ada Resto Poleng, restonya dari Taman Sari Bali Resort. Kebetulan di dekat sini ada lapangan terbang atau Bandara Letko Wisnu, sebuah bandara kecil yang dipakai untuk sekolah penerbangan. Jadi drone kita tidak punya otorisasi untuk terbang di atas Taman Sari Bali Resort atau di sekitar Resto Poleng di ujung sana. Oke guys, ini suasana di pagi hari, di keesokan harinya sekitar jam 8 pagi. Kita ada di depan Amerta Bali Villas, masih di Pantai Pemutaran Bali Barat. Di pagi hari, keadaan di pantai airnya surut, jadi terlihatlah batu-batu karang. Ini sangat berbeda dengan di sore hari kemarin ya. Di sore hari terendam air. Air di sini jernih, jadi bisa dengan jelas melihat kedalaman air, dan pantai di sini adalah pantai yang cocok buat berenang karena airnya dangkal dan ombak atau gelombang bersahabat. By the way guys, mohon dukungannya ke channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar Yande Live channel makin semangat untuk upload video jalan-jalan. Terima kasih. Pantai Pemutaran ini juga bersih, sampah-sampah, baik itu sampah plastik, non-plastik, terlihat minim ya. Yang ada barangkali sampah-sampah dedaunan karena banyaknya pohon-pohon perindang yang ada di tepi pantai. Namun pihak resort secara rajin dan teratur membersihkan sampah-sampah dedaunan ini setiap hari. Jadi pantai tetap terlihat bersih dan enak dipandang mata.
Saat drone terbang lebih tinggi, kita bisa melihat samar-samar nun jauh di sana, Gunung Raung di Jawa Timur.